Kami baru buat dia bilang, bang. Apa pasal dia tengok kau punya perut? Eh, macam apa pasal? Dia tengok saya punya perut, bang. Saya panggil poli, boleh cakap kau saya. Seorang lelaki bertindak biadab, menumbuk perut individu yang sedang bekerja sambil memakai maskot. Berang kerana diserang secara tiba-tiba, akhirnya individu yang memakai maskot mula bertindak balas. Namun yang menjadi persoalan, kenapa pemilik video hanya berkongsi video yang memaparkan keadaan ketika maskot tersebut menyerang balas? Dan kenapa tidak menunjukkan keseluruhan kejadian? Adakah individu yang merakam cuba untuk pusing cerita agar kelihatan seolah-olah maskot tersebut yang memulakan pertelingkahan? Tambahan pula pada hujung video dapat dilihat, individu yang merakam seolah-olah cuba mempertahankan lelaki yang mula menyerang maskot. Kacau pasian! Babi kau duduk dia bilang pukul, mak! Tidak lama kemudian, individu yang merakam segera menghampiri maskot, kononnya untuk bertanya apa yang berlaku. Bukannya mahu mengambil berat, tetapi si perakam sebenarnya cuba membela nasib individu yang telah memulakan provokasi dan disyaki terlebih minum tersebut. Eh, hey, macam apa asal? Dia tumbuk saya punya perut, bang. Saya panggil poli, boleh cakap kau settle sendiri. Nanti. Tapi you pukul dia sampai dia keluar darah. Saya. Dia tumbuk saya dulu. You ada keluar darah? Sekarang dia tumbuk saya tengah kerja. Tadi you ada keluar darah? Saya tengah kerja. Dia keluar darah. Tak bagus kau pukul orang sebab macam tu. Dulu, kau pergi.